Bismillahirrahmanirrahim. Soalan daripada pembaca Sinar Islam kita, ketika bulan puasa biasanya musim agak panas. Ya, makna Ramadan pun ar-ramad. Ar-ramad tu maksudnya panas ya. Jika saya terjun dan berenang dalam air kolam, batalkah puasa saya? Adakah saya perlu mengqadakkan puasa berkenaan? Jadi ya, kenapa nak swimming bulan puasa ya? Bulan lain tak ada kan? Tengoklah macam inilah. Kalau kita menjawab soalan ni sebenarnya panjang perbahasan ni. Bila menjawab perkara ni boleh dibahagikan kepada beberapa kaedah lah. Yang pertama, haram dan batal puasa. Yang kedua, makruh. Yang ketiga, diharuskan. Tapi tengok keadaannya. Kalau ikut majoriti ulama mengatakan perkara itu kalau bulan puasa, kita tinggalkan. Contoh ya, kalau ikut Imam Ar-Ramli mengatakan haram dan perkara itu membatalkan puasa kerana ia bila kita swimming, maka mudah air akan masuk telinga kita, ya, mungkin mudah akan pada apa rongga-rongga yang terbuka kan. Jadi perkara itu akan membatalkan puasa sebab perkara batal puasa ni bila apa memasukkan sesuatu pada rongga yang terbuka. Jadi kalau swimming tu boleh tak kita memastikan tak terbuka rongga? Susah kan? Sebab itu Imam Ar-Ramli kata haram dan batal puasa, dan itulah kebanyakan ulama kata sebolehnya kita tidak swimming pada bulan Ramadan. Cuma kalau ikut kata ada juga kata Anas bin Malik ya, dalam riwayat mengatakan Anas ni dia bulan puasa waktu ketika berpuasa waktu panas-panas kan, dia masuk dalam Al-Abzan. Al-Abzan ni kita panggil bathtub lah hari ni. Dia satu bekas yang boleh kita rendam dalam tu. Ya. Jadi Anas bin Malik buat begitu. Sahabat Nabi tu. Maka daripada situ ulama kata makruh kalau kita berpuasa kemudian kita swimming dalam keadaan kita boleh make sure yang air tak masuk pada rongga. Payah ke benda tu kan? So lebih baik pada saya kita tak payah swimming lah. Tak tunggu sebulan tu yang pun. Cuma harus tu kalau mana? Harus tu kalau dalam keadaan darurat. Ini kita ambil kaedah idza daqal amru ittasa'a. Kalau perkara itu terlalu payah, sempit keadaan itu, maka ada keluasannya. Dalam keadaan orang yang bekerja contohnya juru kimpal di apa nama di pelantar minyak, dia terpaksa nak masuk dalam air laut, bulan puasa kena buat. Jadi perkara tu kerja dia. Dalam keadaan tu diharuskan sebab pekerjaan itu dan dia kena jaga diri dia baik-baik. Janganlah suka-suka menyelam tu sambil minum air. Itu batal lah. Kita jaga, aku tengah puasa, aku make sure air tak termasuk dengan baik. Kalau termasuk pun dimaafkan lah. Mudah-mudahan menjawab soalan tu. Contohnya nelayan kita paksa menyelam dan sebagainya, itu mungkin kita kata keadaan yang mendesak, maka diharuskan. Kalau kita saja-saja ya, tinggalkan lah. Nak swimming malam-malam kan? Malam-malam. Tapi sejuk lah pula. Pulang lah pandai-pandai lah. Wallahu'alam.